阿门，阿门，前面说，阿门，你说，阿门，阿门，前面说，阿门，感谢主哈，啊，时间到了，我要走了，我要离开，不能再待在这里了，可以啊。谢谢你，你便当个子。你慢慢走啊，没关系，我吃个便当。好吧。好。假的牙齿，没有，不好意思，就是在假模假的，然后再给他用那个。Tadi majikan aku kesini guys dan bawa makanan dan ini pentang sama minuman ya guys. Minuman dan ini pentang. Belum aku buka isinya, tapi dia tahu aku nggak makan tadi kok guys. Dan ini tadi majikan aku bawa cemilan. Ini juga cemilan guys. Ini cemilan. Dan tadi sih bawa roti dua ya, cuman suka makan satu pas makan ada di sini. Ini baik banget, sering bawa aku makanan guys, alhamdulillah. Dan ini ya, aku mau taruh ke sana dan aku sekarang mau buka pentangnya dan mau aku makan guys. Jangan lupa like and subscribe dulu channel YouTube aku guys. Jangan lupa komen. Asyik. Terima kasih telah menonton channel aku guys. Aku juga sekalian mau cuci tangan. Cuci tangan dulu guys. Hai guys. Jadi majikan aku bawa apa ini makan makan guys. Ini adalah paha. Cuman pahanya dimasak ini guys, bukan digorengnya. Ini adalah menu aku yang ini. Jatah dari majikan guys. Dan alhamdulillah jatah makannya cukup ya guys ya, dan ada minumnya. Alhamdulillah rezeki guys. Rezeki aku hari ini. Yuk aku makan guys. Bang. Karena aku belum makan. Dan macam itu aku makan tadi. Mari makan guys. Paha. Dan sayurnya ada apa namanya ini? Terong. Ada banyak namanya ya, labu ya. Dan yang itu. Sese. Ayo pas sama. Dan sese, tidak. Ah, sese. Mari makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan, makan mana? Yo. Makan siang dan malam. Enak. Bakal lapar metu, bakal lapar ya metu. Ayo. Enggak, kalau belum lapar ya lama-lamaan. Mangan, bakal lagi lapar, nikmatnya pol.
Baka mga nanay ora lapar ya, ora nikmat. Ya kayak mau ya, orang bagaimana anu gondrong lapar ya. Ya kalau enggak lapar ya enggak nikmat. Kalau kita kita kan sih. Mantap guys, nikmat. Beginilah keadaan di rumah sakit guys. Mau makan apa? Mau. Ayam besar, ya, para roti cewek, pening-pening. Kok neng untuk anjatan bae bakal metu. Ayo. Anak aku kan ya, Pak? Heeh. Pas mangan. Oh, bener. Heeh. Kami di mai itu sih, ada tane kok itu mah. Aku biasanya makan keluar guys. Berhubung ini majikan datang ngasih, aku gak keluar. Bawa roti dua buat sarapan. Bawa cemilan. Katanya kalau kamu lapar bisa makan cemilan. Dan hari ini gak ada sambal, cabai ataupun apa, karena bintangnya bintang Taiwan. Aku orangnya gak ada sambal pun ya masuk. Yang penting aku lagi lapar. Udah guys, hanya satu aku makan. Pertama misalnya majikan orang ngomong ya matu mangan. Makanan ini kena soto karena majikan gawat. Lagi dingin sih, Dek. Kira jadi senang pokok di kalangan rumah sakit. Apa ya? Heeh. Duit bayar. Iya. Kan
Mari. Mari sister. Mari sister kan ana lemari. Iya. Ano ka ba? Nasa pre, ano, bantal, ano. Ma'am. Ito ba? Lagi makan kayak ah. Kan jadi sedikit dah kayak. Sudah. Sudah selesai. Cuma tinggal sayur ini. Mau makan. Oke, guys, aku mau cuci tangan dulu dan mau buang ini. Makasih bentang. Saya kan sudah gemuk. Begitu tuh masih kecil. Emang, angel, goyang. Sudah buang bekasnya pentang, guys. Sisa udah makan ini. Teh hijau apa ya? Pokoknya minum. Kita hari orang tuku dewek kan jarang tuku minuman manis. Orang dipain majikan maksudnya. Oh, tidur rasa senang manis ya. Jarang. Baka, kecuali dibeliin majikan. Kita hukum manis. Tapi hijau memang kan enak, wangi. Ayo kita minum dong. Gak apa-apa. Habis, guys. Habis, guys. Habis. Dan tadi itu pas waktu aku makan, pasien aku kerdahnya banyak. Mau tak sedap. Mau tak sedap dan mau tak kasih susu. Waktunya masih susu. Gangguannya kalau makan di rumah sakit kayak itu. Pas pasiennya bunyi dahaknya atau gimana. Enggak mau, beginilah suasananya. Ya enggak biasa di rumah sakit, pasti cici. Mau buang ini dulu, guys. Pakai masker dulu, guys. Pakai masker dulu.
Asin aku udah karker karker. Main lagi aku. Bye bye. Ayo. Gangguannya itu, tapi alhamdulillah makanku sudah selesai tadi. Jadi enggak pas makan selesai ya, pas ada bunyi ker-ker kan. Oke guys, vlog aku kali ini hanya sampai sini ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe-nya. Jangan lupa komen dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa pencet tombol loncengnya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi kalau aku upload video terbaru. Oke, sekarang aku mau cuci tangan dan mau bantu pasien minum susu. Sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Bye. Bye.